Saya rasa bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan finansial namun punya permasalahan pengangkutan sampah, bisa dicoba mungkin merek ini, karena saya searching-searching di e-katalog, tidak ada lagi yang paling murah selain yang saya beli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Subang gotong royong, Subang Jawara. Saya Hari, Kadis LH Subang. Kenapa saya memilih Lugong? Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena kebetulan memang di Subang ini anggarannya tidak terlalu besar. Namun kami memerlukan alat berat untuk pengangkutan sampah dengan cepat. Nah, akhirnya setelah saya searching, saya lihat anggarannya yang sesuai dengan budget yang dimiliki oleh kami di Subang itu adalah merek ini, dan ternyata memang saya takjub ya, saya pikir ternyata kecil, ternyata yang datang itu kapasitasnya besar. Nah, mungkin satu truk sampah itu tadi ngobrol sama operator, mudah-mudahan bisa sampai 5-10 menit sudah selesai, karena ini besarnya 0,8 kubik. Tadi juga saya coba diangkut pakai di sini dan bisa terangkut dengan baik. Spare partnya pun dijamin oleh vendor, kemudian garansinya juga 6 bulan, dan layanannya sangat bagus, memuaskan, dan besok akan kami uji coba di TPS-TPS di Subang. Saya rasa bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan finansial namun punya permasalahan pengangkutan sampah, bisa dicoba mungkin merek ini, karena saya searching-searching di e-katalog, tidak ada lagi yang paling murah selain yang saya beli ini. Mungkin itu saja. Semoga perusahaan apa ini namanya? Big Dipper. Nah, Big Dipper mesin. Nah, saya juga tahunya dari Facebook. Nah, saya searching-searching ternyata di e-katalog ada. Mudah-mudahan jangan ragu lagi kalau bagi pemerintah daerah yang kurang finansial namun memerlukan, mungkin bisa dicoba merek ini. Terima kasih.